sekarang aku lagi ada di klinik, lagi mau periksa, jadi kita tunggu dulu, agak hujan sih, kita tunggu dulu itu kliniknya. Nah ini baru di swab, itu bekasnya. Tadi aku nggak videoin karena ditusuk-tusuk gitu kan. Nah itu abisnya aku, dan itu apa, nurse-nya gitu. Terus aku di ini mereka. Itu soy. Nah itu juga. Terus diarahin lagi masuk ke dalam. Pain? Not really. Any giddiness, headache? Giddy, maybe because just now lie down on the car. Or, but okay. So far, no. Okay. Running, what's your name? Endometrio. Okay. Habis di swab lagi, jadi udah dua kali di swab, udah dua kali di swab guys. Aduh, beda tempat, di swab lagi, terus periksa lagi, tanya-tanya lagi, udah tiga tempat sekali. Jadi aku udah pakai seragam tangan pendek, jadi ini seragamnya. Nah, habis ini aku mau x-ray. Habis ini aku mau x-ray, mau dilihat ada apa. Jadi hasilnya gimana nanti. Guys, jadi sekarang tuh udah bisa pulang, cuman lagi nunggu obatnya gitu. Jadi biar merekanya yang anterin ke sini gitu. Jadi biar aku yang nggak perlu ke apotek buat ngambil nebus obatnya. Jadi nunggu, tapi nunggunya sejam lebih, gila belum datang-datang. Yaudah ya. Guys, aku udah ada di rumah.
Jadi sekarang, jadi aku kan udah di swab 2 kali, terus di tes apalagi gitu buat buat COVID, tapi belum keluar yang satu laginya, jadi baru keluar 3 hari gitu. Jadi selama 3 hari aku nggak bisa keluar rumah, selama di rumah pun aku harus pakai masker, gitu. Jadi aku sambil kerja beres-beres segala macam pakai masker sekali. Ini. Oke. Okay.